VIP-nya di mana ya? Ruangan VIP. Mbak lurus saja nanti sebelah kanan. Oh ya udah. Makasih, Sus. Pak. Papa. Ini Talia, Pak. Papa enggak apa-apa kan, Pak? Tadi kata pegawainya Papa, Papa langsung jatuh pas meeting, Kak. Terus kata dokter jantungnya kena. Sekarang masih pemeriksaan lebih lanjut. Tapi selama ini Papa baik-baik aja, kan? Iya, tapi kan Papa stres dan terlalu sering mikirin kerjaan. Talia, bisa bicara dengan Om sebentar mengenai masalah Papa kamu di luar ya? Bisa, Om. Talia, Om ada amanah dari Papa kamu yang harus Om sampaikan kepada kamu. Amanah? Papa kan belum meninggal, kok pakai amanah segala? Talia, sebelum Papa kamu terkena serangan jantung, Om sama Papa kamu sedang bercerita masalah pekerjaan. Dan dia menitipkan amanah untuk pekerjaan itu kepada Om. Emang pekerjaannya kenapa, Om? Ya, pekerjaannya sih lancar-lancar aja. Hanya dia pengen kamu menggantikan dia dalam memimpin perusahaan itu. Karena... Oh, gini, Om. Kita omongin masalah ini, kita tunggu Papa sehat ya. Kan Papa sekarang lagi sakit. Talia, ada satu cara agar Papa kamu lekas sembuh, Talia. Apa? Jalankan amanah Papa kamu yang Papa kamu sampaikan kepada Om. Gantikan dia dalam memimpin perusahaan yang dia bangun. Karena... Dewi nggak mungkin menggantikannya. Om, kalau soal itu sih Papa sering banget ngebicarainnya. Tapi masalahnya aku tuh lebih cinta sama pekerjaan aku. Aku lebih suka sastra dan aku lebih suka nulis. Aku nggak suka bidang perhotelan. Kamu kepingin Papa kamu lekas sembuh kan? Iya, tapi nggak harus nurutin apa kata Papa dong. Berarti kamu tidak pingin melihat Papa kamu lekas sembuh, Talia? Aku gak mungkin menginginkan Papa lebih sakit. Talia, kamu sudah besar, kamu sudah dewasa. Kamu tahu apa yang baik yang harus kamu lakukan. Dia sangat mengharapkan kamu, Talia. Mbak. Eh, ngapain pegang-pegang? Mbak Talia dari Jakarta ya? Iya, kenapa? Perkenalkan, saya Bagas dari Hotel Discovery. Mari Mbak, mobilnya ada di parkiran. Sopan banget jadi
galak amat sih ini cewek. Talia, ada satu cara agar papa kamu lekas sembuh, Talia. Apa? Jalankan amanah papa kamu yang papa kamu sampaikan kepada Om. Gantikan dia dalam memimpin perusahaan yang dia bangun. Karena Dewi nggak mungkin menggantikannya. Abi, aku udah di Bali. Gimana kondisi papa? Masih pakai oksigen? Iya, Kak. Keadaan papa masih belum stabil. Kakak baik-baik ya di Bali? Ya udah, oke. Kamu terus kabarin aku tentang kondisi papa ya. Atau gini aja deh, aku pulang ke Jakarta ya biar aku yang ngelawat papa, oke? Jangan, Kak. Jangan. Itu kan amanah dari papa. Siapa tahu aja dengan kayak gitu, papa bisa sembuh. Iya kan? Ya udah deh. Cowok kok gak gentle banget sih? Selamat siang, Bu. Selamat datang di Bali. Perkenalkan saya Dahlia, sekretaris korporat di perusahaan ini. Gimana, Bu? Penerbangannya lancar? Lancar. Kalau Ibu belum lelah, bagaimana kalau kita keliling hotel dulu? Itu kalau Ibu ingin. Oke, nggak apa-apa. Kita geling aja hotel dulu, ya. Oke, Bu. Silakan. Kita sangat diandalkan karena servis kita yang kelas 1. Tamu adalah raja. Kamu bagaimana sih melayaninya? Saya sudah nunggu lama di sini. Bagaimana? Maaf, Ibu. Kami apa? Kenapa ini ya? Oh, ini manajernya. Saya ownernya. Oh, bagus. Ibu harus tahu ya, pelayan ibu itu lelet dan membuat saya harus menunggu 30 menit. Begini, Bu. Ibu ini selalu mengubah pesanannya setiap 10 menit. Dan setiap kami akan siap mengantarkannya, ibu ini selalu mengubah pesanannya lagi, Bu. Yang penting kan saya bayar semua yang saya pesan. Begini ya, Ibu. Ibu sudah berpikir pakai logika? Meskipun ibu bisa membayar mahal setiap detiknya, tapi kalau keinginan ibu aneh-aneh, kami tidak bisa menuruti. Oh, begitu. Iya. Bu Talia. Kenapa? Sebaiknya ibu berpikir dua kali kalau mau marah-marah sama tamu, Bu. Karena dampaknya nggak baik buat hotel ini, Bu. Kamu lihat sendiri kan caranya dia ngomong sama pelayan? Saya tahu, Bu. Pelanggan itu sering buat onar. Tapi bukan itu, Bu, cara penanganannya, Bu. Aduh, udah deh, nggak usah sok nasihatin saya. Aneh-aneh aja deh. Tenang aja sih ya. Nggak apa-apa kok. Udah biasa ngadepin kayak gini. Bagian tiketing ya? Setiap bapak atau tamu yang datang ke hotel ini, selalu saya yang reservasi.
apa? Handphonenya tuh. Pak, angkat dong, berisik tahu. Kamu aja yang angkat. Bilang papa lagi sibuk. Gimana sih? Pak, kata Lia, Pak. Bilang aja, papa masih di rumah sakit dan papa masih belum bisa bangun. Tapi udah, jalanin aja apa yang papa bilang. Halo, Kak. Wih, lama banget sih ngangkatnya. Sorry, Kak. Tadi aku habis dari toilet. Wih, gue mau pulang ke Jakarta besok pagi karena gue gak bisa di sini, gue gak tahan. Mereka bawel banget. Ih, jangan, Kak. Jangan. Kalau bukan kakak yang bantuin papa, siapa lagi, Kak? Please, ya. Gak bisa. Aku gak bisa. Kak, kalau kakak emang sayang sama papa, kakak bakalan tetap di situ buat bantuin papa. Tapi kalau kakak pengen sesuatu yang buruk terjadi sama papa, silahkan kakak ikutin keegoisan kakak. Sebaiknya Mbak istirahat aja di kamar. Udah deh, kamu gak usah bawel. Tapi Bu, ini file-file yang harus Ibu pelajari untuk meeting besok. Pol, galaknya. Sabar, Mas. Namanya juga anak bos. Saya banyak, Bu. Barang main jadiin alasan lagi. Nggak ada alasan. Maaf, Amir. Galak banget sih, cewek. Pak, kenapa sih kita harus ngelakuin ini sama Kak Talia? Kan kasihan, Pak. Dewi, papa itu sudah berkali-kali bicara dengan kakakmu. Bukan hanya sekali ini saja. Iya, tapi mau gimana lagi? Kalau emang Kak Talia itu nggak minat di bidang bisnis perhotelan, mau gimana? Lalu, apakah dia harus berkutat terus dengan pekerjaannya sebagai penulis itu? Dewi, papa membangun bisnis ini mulai dari nol. Kalau bukan anak-anak papa yang membantu papa dalam bidang bisnis ini, siapa lagi? Sedangkan kamu masih awal-awal semester. Iya sih, tapi kan... Tapi lagi, papa itu... sudah banyak berbicara dengan kakakmu dengan cara baik-baik dan benar. Tapi dia selalu menolak. Mungkin dengan cara ini, dia mau mencoba bidang yang selama ini tidak dia yakini dan dia tidak percaya bahwa bisa dijalankan dengan baik dan benar. Ini suatu pembelajaran buat dia, Dewi. Selamat malam, Bu. Malam. Ibu Talia, mau kemana malam-malam gini? Mau jalan-jalan cari angin. Perlu diantar oleh driver hotel? Nggak usah, saya mau jalan sendiri. Apa yang mesti gue lakuin ya buat meeting besok sama file-file itu? Gue nggak ngerti apa-apa. Tadi saya ikutin, Ibu nggak ngeh juga. Barusan saya gedor-gedor, baru ngeh. Lagian kamu ngapain ngikutin saya, ha? Kurang kerjaan. Kalau nggak mau keliling Bali pakai mobil, ya pakai motor aja, Bu. Biar saya boncengin. Nggak usah, makasih. Saya bisa jalan sendiri kok. Tapi kan lebih aman kalau saya ikut, Bu. Dengar ya, saya sudah biasa jalan sendiri di Jakarta. Oke? Tapi itu kan Jakarta, Bu. Ini Bali, Bu. Ibu belum kenal daerahnya. Aduh, kamu bawel ya. Mau jadi perempuan? Ya udah, saya pulang aja. Tapi Bu, kalau di depan sana ntar ada yang gangguin, saya nggak mau tanggung jawab ya, Bu.
Biar Ibu aja sendiri, jangan salahin saya. Udah, saya pulang. Jangan gengsi. Yuk, saya antar kemana Ibu suka. Ya udah, untuk sementara nggak pakai gengsi. Tapi kamu jangan GR ya. Iya, Bu. Siapa ya, Mbak? Kalian lihat Mas Bagas? Maksud saya Pak Bagas. Oh, Pak Bagas. Pak Bagas baru saja keluar dengan Ibu Talia. Pergi dengan Ibu Talia? Kapan? Belum lama kok, Mbak. Ya udah. Iya. Pak Bagas sama Bu Talia udah nyampe? Oh, belum, Mbak. Sama-sama, Bu. Keenak kan? Jalan sendirian. Keenak kan jalan berdua. Saya bisa minta tolong sesuatu sama kamu? Apa itu, Bu? Tolong jangan panggil saya Ibu. Baik, Mbak. Iya, tapi jangan juga Mbak. Terus, saya panggil apa dong? Cukup Talia aja. Wah, ntar saya dimarahin sama Bapak, Bu. Ini perintah. Mesti gue pelajarin buat meeting besok. Gue gak ngerti apa-apa. Yah, kenapa sih gue mesti jadi korban? Apa nih? Maaf, tadi saya lupa ngasih ini. Ini adalah laporan dari semua di sini, di hotel ini. Jadi Ibu Talia, maksud saya, kamu periksa aja dulu, karena besok kita ada meeting. Meeting all division. File yang tadi aja belum kebaca, ini banyak banget. Kalau yang tadi itu weekly report yang emang setiap minggunya dilaporin, tapi kalau ini all division. Jadi kamu cek aja dulu ya. Oh, division? Ya, saya permisi dulu ya. Thank you.
saya dulu, ha? Kamu suka ya saya kelihatan malu di depan semua staff? Saya malu tau. Bu, hari ini kita membahas progres hotel yang kian menurun, Bu. Dan Ibu tidak hadir di rapat itu. Padahal saya sudah ngasih tahu Ibu jauh-jauh hari. Dan Ibu malah menganggap enteng tidak membaca semua laporan. Ya karena saya pikir ini rapat kecil. Oh, jadi kalau rapat kecil, Ibu tidak baca semua laporan. Begitu. Kok kamu malah marah sama saya? Harusnya saya tuh yang marah sama kamu karena kamu tidak memberikan informasi lengkap. Informasi mana yang tidak dibutuhkan oleh Ibu? Yang ada, informasi yang dibutuhkan tidak dibaca oleh Ibu. Informasi mengenai rapat besar. Maaf, Bu. Semua rapat dan pembahasan di sini saya anggap penting. Maaf kalau saya tidak tahu batas penting dan tidak penting dari Ibu Talia. Permisi. Kok malah dia yang marah? Kesel banget. Ya udah, kalian selesaiin aja tugas kalian masing-masing karena hari ini akan ada tamu dari Rusia yang akan datang ke hotel ini. Kenapa, Mas? Ya udah, kalian kesana. Masa dia nyalahin aku? Bukan nyalahin dirinya sendiri yang gak ngerti dengan sistem hotel ini. Kita harus bersabar, Mas. Mbak Talia sendiri kan masih baru di bisnis perhotelan ini. Ya udah, kita makan siang aja yuk. Yuk. Talia. Bu. Ibu. Ya, apa lagi? Ini ada beberapa laporan rapat hari ini dan beberapa laporan dari divisi yang harus Ibu perhatikan. Aduh, dari awal saya di sini udah diserahin sama laporan, dokumen, dan file. Saya kenyang deh kayaknya. Maaf, Bu. Saya hanya traffic. Dan ini adalah beberapa data mengenai hotel ini yang harus Ibu perhatikan. Saya taruh di mana semua file ini, Bu? Lu di mana aja deh, terserah kamu. Nanti sore tamu-tamu Rusia akan datang. Terus? Seperti biasa, Ibu yang mau menyambut mereka kan? Kenapa harus saya? Seperti yang sudah-sudah, Bu. Biasanya Bapak yang menyambut mereka. Itu kan Bapak, bukan saya. Maaf, Bu. Itu sudah menjadi agenda hotel. Seperti yang sudah tertulis di laporan hotel. Aduh, kayaknya orang semua di sini booming sama agenda, file, dokumen. Aduh, saya pusing banget tau, nggak ngerti. Maaf, Bu. Kami hanya menjalankan program hotel. Jadi saya harap nanti sore Ibu dari tempat. Kamu tahu nggak? Semua orang di sini hafal di luar kepala tentang kondisi hotel. Dan semuanya juga bawel. Maaf, Bu. Terus ngapain masih di sini? Tenang aja. Saya nggak akan lari kok. Saya bukan buron. Saya cuma mau refreshing. Tahan nih, kakak udah enak banget. Kak, ini semua demi papa. Please, kakak harus bisa bersosialisasi ya. Kamu tahu sendiri kan, kakak tuh gak suka bisnis hotel. Kakak tuh sukanya nulis, sastra, seni. Duh, gara-gara semua ini kakak jadi blank kerjain apa aja. Kakak tuh gak bisa egois kayak gitu. Egois banget sih, papa lagi sakit cuma kakak bisa mengeluh. Nggak dibelain sih. Permisi, Pak. Ada apa? Maaf, 5 menit lagi tamu dari Rusia akan sampai, Pak. Oh, oke. Saya akan turun. Tapi dari tadi Ibu Talia belum kelihatan tuh, Pak. Loh, bukannya tadi di ruangannya? Tadi sih terakhir saya lihat dia keluar dari hotel, Pak. Kemana lagi ya tuh orang ya? Udah ada yang bilang tamu ini penting buat kita? Sudah, Pak. Ya udah, makasih ya. Sabar ya, Mas. Baik kita telepon aja buat Talia. Gimana? Kok mati?
sih? Jadi terhampar deh semuanya. Karena lo anak tertua, Lia. Dan papa lo sudah terlalu tua untuk mengerjakan ini semua. Sudah waktunya dia untuk istirahat. Ya, tapi menjalankan ini semua. Terus, apa yang gue inginkan harus terhenti? Tenang, jangan emosi, Lia. Sudah saatnya kamu membantu papa kamu di bisnis yang telah dia bangun dari nol. Oke, Lia? Bagaimana perkembangan Talia di Bali? Sedikit lambat, Pak. diminum. Oke, terima kasih. Mungkin sudah saatnya Dewi masuk. Permainan baru apa lagi nih, Pak? Ya, sekedar figuran untuk meramaikan mereka yang ada di Bali. Gimana? Ibu Talia, harusnya ibu sudah tahu arti tanggung jawab dengan usia ibu yang sudah tidak ada kecil lagi, Bu. Maksud kamu apa, saya ngerti? Tamu-tamu Rusia itu sangat penting bagi hotel kita, Talia. Dan para staff sudah ngasih tahu kamu bahwa akan ada penyambutan pagi ini. Tapi kamu tidak ada tadi. Sorry, saya lupa. Lagian untuk nyambut aja kenapa mesti ada saya sih? Karena mereka sangat penting. Mereka investor buat hotel kita, Talia. Mereka akan mengembangkan hotel ini kalau mereka suka dengan manajemen ini. Sekarang kamu tahu kenapa kamu begitu penting untuk menyambut mereka. Aku tahu kamu tidak suka bidang ini. Tapi tolong, jangan bertingkah seperti anak orang kaya yang manja. Hati-hati ya kalau kamu ngomongnya. Saya bukan anak manja. Dan kamu nggak tahu sama sekali soal saya. Oke, kamu bukan anak manja. Tapi tolong, perlihatkan pikiran dewasa kamu. Permisi. Papa kepikiran dengan omonganmu yang kemarin itu mengenai Talia. Kak Talia? Papa mau narik Kak Talia ke Jakarta lagi? Tidak. Malah papa akan menambah bobot kepanikannya di sana. Hah? Pa, sampai yang sekarang aja Kak Talia itu belum bisa menghadapi. Satu pemeran lagi harus masuk. Siapa? Ya kamu. Aku? Kenapa harus aku? Papa yakin kamu bisa memerankan ini. Enggak. Pak, kuliah aku aja belum beres. Gimana sih? Aduh. Udah deh, Pak. Sama Dewi enggak usah bercanda. Kartu papa tuh udah di tangan Dewi. Dari awal juga kita yang ngerencanain semuanya. Syukur kalau kamu ngerti. Jadi kan berangkat ke Bali? Iya. Oke. Mbak Dewi, apa kabar? Baik. Kakak saya mana ya? Di... Kok gagap? Kakak saya mana? Di dekat kolam renang, Mbak. Sepertinya sedang bertengkar dengan Pak Bagas. Hah? Berantem? Gue baru aja datang. Udah ada acara melodrama lagi. Gue kan belum siap acting nih. Apa, Mbak? Enggak. Ayo udah deh, gue nyusulin dulu ya. Makasih. Dengar ya, aku bisa aja mencat kamu. Oh ya? Silahkan, Bu. Saya terima kasih sekali karena ibu memecat saya. Dan kalau terjadi apa-apa dengan hotel ini, saya tidak mau disalahkan, Bu.
karena pemimpinnya seperti... Pemimpin kayak apa? Hah? Seperti ibu. Kata Lia! Wait, sweet, sweet, sweet. Ada latihan sandiwara buat ditayang di mana nih? Kamu kapan datang sih? Berangkat tadi pagi. Kenapa gak bilang? Surprise! Aduh, udah telat, telat! Maaf, jadi gak mau nampar saya? Kalau jadi saya tungguin, kalau gak jadi saya bayar kerjaan. Diam deh, diam, diam. Lebih bagus kalau kamu diam. Cakep, Kak. Dia kayak kodok tapi. Pangeran kodok dong, tinggal cium dikit jadi manusia deh. Udah deh, diam deh. Sini. Pangeran kodok. Wi, aku tuh bener-bener gak bisa lanjutin bisnis ini. Semuanya tuh terasa asing dan aku tuh gak ngerti. Tapi kan ini amanah, Kak. Kakak mau sesuatu terjadi sama papa. Kenapa sih ancamannya itu terus? Itu bukan ancaman. Emang itu yang bakalan terjadi. Kamu tahu sendiri kan, papa itu punya banyak pegawai. Dan tangan kanannya papa si Bagas pasti juga lebih pintar kan dari aku. Kenapa sih mesti aku? Ya itu dia, emang papa punya banyak pegawai yang bisa diandalkan. Tetapi tetap papa kan yang memimpin mereka. Nah itu juga yang papa harapin dari kakak. Ya meskipun aku gak ngerti gitu. Kan semuanya bisa dipelajarin. Udah semenjak SMA aku tuh tahu banget kalau papa itu maunya aku ngegantiin posisinya dia suatu saat. Tapi kan aku gak seneng, Wi. Kamu tahu sendiri gimana sih kalau orang kerja yang bener-bener di bidang yang gak dia sukai? Pasti beban dong. Ya iya, emang dari dulu dari kakak SMA papa udah nyuruh kakak. Tapi kan papa gak pernah maksa kakak kan? Nah sekarang itu emang keadaan yang memaksa kakak buat bantuin papa. Bu Talia sudah tahu kan kalau besok akan ada datang komisaris yang akan mengadakan meeting di hotel ini. Meeting apa lagi sih? Semuanya lebih mengenai masalah hotel ini, Bu. Ya, tapi saya sudah menyediakan bahan-bahannya. Tinggal Ibu membacanya saja kok. Ya udahlah. Besok kamu kabarin saya deh kalau gitu. Saya mesti pelajarin bahannya dulu. Kamu tahu sendiri kan kalau orang sini itu seneng banget sama meeting. Dikit-dikit meeting, dikit-dikit. Aduh, pusing nih aku pokoknya. Ya iyalah, secara pemimpinnya itu kakak. Kalau kakak cuma front office, nah baru kakak gak bakalan diajakin meeting tiap hari. Kamu ya sekali-kali kayak kakaknya dibelain gitu. Abisnya kakak emosi mulu sih, kan seharusnya kakak seneng berada di Bali. Seneng apanya? Ya seneng kan kakak bisa nulis sepuas hati kakak dan inspirasinya juga banyak banget. Terus? Kalau meeting setiap hari dapat inspirasi dari mana? Mood buat nulis aja nggak ada. Walaupun vitaminnya ada. Vitamin apaan? Cowok keren. Iya cowoknya siapa? Ayolah kak, masa di mata kakak dia nggak keren sih? Hah? Yang mana sih? Bagas. Oke, cowok kayak gitu kamu bilang keren. Yang ada tiap kali ngeliat mukanya dia tuh aku kesel terus. Yakin? Masa sih dia menyebalkan dan bikin kesel? Tapi menarik perhatian dong. Iya, menarik perhatian untuk memancing emosi marah. Muka kamu tuh gak banget tau gak sih, kesel banget. Ya abisnya ngaku aja sih kenapa. Udah yuk. Malam, Luna. Thank you.
Nona. Bisa ditemanin? Atau mungkin mau pesan minuman, jus, atau mungkin makanan? Bisa. Atau ya spaghetti. Bagaimana Nona? Kok diam aja Non? Ih! Mbak, apa-apaan sih? Sopan sedikit gak bisa ya? Udah tua jelek gak tahu diri. Ingat tuh keluarga di sana, godain cewek melulu. Ada apa ini Talia? Ini orang gak sopan banget sih. Mendingan kamu usir deh dia. Maaf Pak, teman saya memang agak-agak. Pantes, galak banget. Nyesel saya negor kamu. Kamu tuh apa-apaan sih? Kok kamu malah ngebelain dia sih? Talia, bukan gitu cara yang ngadepin tamu, Talia. Kamu lihat sendiri kan kalau dia tuh gak sopan. Walaupun dia gak sopan, bukan dengan cara premanisme kayak gini. Apa? Premanisme? Jadi menurut kamu perbuatan aku tadi premanisme? Talia, kamu tuh harus belajar ngontrol diri kamu ya. Dia itu tamu hotel kita, Talia. Dengerin ya, Bagas. Mau tamu se-eksklusif apapun, kalau perbuatannya gak sopan, aku berhak marah dong. Kamu tuh emang keras kepala ya. Susah ngomong sama kamu. Kamu hidup sendiri tanpa melihat sekeliling kamu. Udah deh, kalau kamu gak tahu tentang aku, mendingan kamu diem. Dan satu hal yang harus kamu ingat ya, aku tuh pemimpin kamu. Oh ya? Berlakulah seperti pemimpin saya. Aduh. Bisa gak sih gue tenang sedikit gitu? Kan aku udah bilang. Ya, semoga dengan program yang kita punya ini kita bakal memajukan hotel ini ya, Pak ya. Oke, meskipun saya kecewa perwakilan Pak Mardi Harjo tidak ada. Oh, Ibu Talia sedang tidak enak badan. Jadi beliau tidak bisa rapat pada hari ini, Pak. Mohon dimaklumi. Ya, semoga cepat sehat dan kualitas kerjanya sesuai dengan bapaknya juga. Saya... Hari ini Ibu Talia lagi tidak enak badan, jadi dia nggak bisa ikut rapat. Iya, saya memang kurang enak badan, mungkin kecapean. Oh, tidak apa-apa. Dan juga kita udah selesai kok. Sudah selesai? Ya, tadi kita udah bicarakan dengan Pak Bagas dan Ibu Dahlia. Dan semoga kita akan mendapatkan berita yang baik nantinya. Oh, pasti Pak, pasti. Oke, kalau gitu saya permisi. Terima kasih, Pak.
Terima kasih ya, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kenapa kamu nggak bawain saya, ha? Kamu bisa kan ngetok pintu atau nggak telepon saya? Maaf, Bu. Tapi tadi sudah ada yang mengetuk pintu kamar Ibu. Dan saya juga sudah menelpon Ibu berkali-kali, namun nggak ada jawaban. Dan mabok terus, Bu. Sebelum kamu marah sama orang, cek diri kamu sendiri, Talia. Rapat tadi sangat penting buat hotel kita. Tapi kan tadi aku udah bilang sama mereka kalau aku... Ketiduran? Apa ada alasan seorang pemimpin utama ketiduran? Ini rapat penting bagi perusahaan kita, Talia. Hotel ini. Kamu bisa nggak sih nggak mau jokin aku terus? Ingat ya, aku itu pemimpin kamu. Oh ya? Berlakulah sebagai pemimpin kalau kamu ingin dihargai. Permisi. Gue bilang juga apa, gue tuh gak suka pekerjaan ini. Jadi kayak gini kan hasilnya. Bisa gak sih kamu lebih respect aku? Tahu gak, kamu tuh udah kurang ajar tadi. Talia, kalau kamu ingin dihormatin sama orang lain, hormatin orang lain dulu. Ya terserah aku dong. Nggak ingat, aku kan memimpin kamu di sini. Oh iya, memang. Tapi kalau menyangkut hotel ini, aku ikut bertanggung jawab, Talia. Aku punya tanggung jawab lebih daripada kamu. Iya, memang. Tapi saya mengikuti aturan hotel ini, Talia. Kamu yang harus menuruti perintah saya, bukan saya yang menuruti perintah kamu. Oh iya? Apa yang saya turutin? Kamu tidak pernah ngasih perintah sama saya? Dan kamu tidak pernah ngasih wewenang sama saya juga. Kok ngerasa bersalah gini ya? Jadi udah berapa lama di sini? Sekitar 5 tahunan deh. 5 tahun? Wow, lama juga ya. Nggak bosen? Oh, enggak lah. Mana ada kata bosen. Ada cuma kata jengkel sama sebel doang. Apalagi hotel itu dipimpin oleh bapak kamu. Yang love profile banget sama, ya nggak pelit lah sama ilmu. Ya, yeah, that's my dad. Apa? Apa gas? Itu, Bu Talia, main jet ski tengah laut. Ban bakarnya tinggal sedikit tuh. Hah? Talia? Kak Talia? Iya, Ibu Talia. Pak, ini yang mana, Pak? Ban bakarnya penuh, Pak. Oh, yang ini udah saya isi, Pak. Kamu cari bantuan biar aku yang cari Talia, ya? Iya. Cepet.
Kamu nggak apa-apa, Tal? Lama banget sih. Justru aku tahu kamu di sini dari nelayan tuh. Udah kedinginan tahu. Nggak apa-apa. Yang penting pulang deh. Yuk, kita pulang yuk. Kondisinya Dew? Ya udah lumayan membaik lah, udah gak demam. Baguslah, kalau masalah demam itu mungkin gara-gara show kemarin aja kali, ntar juga baikan lagi. Betingkah nih? Enggak lah, namanya juga penyesuaian sama tempat baru, jadi dimaklumin aja. Kita pamit dulu ya Dew. Makasih ya udah datang. Iya, kita ke kantor dulu ya. Oh, oke. Okay. Iya. Nah. Saya perhatikan sekarang Mas Bagas perhatian banget ya sama Bu Talia. Perhatian gimana? Perhatian yang beda. Aduh. Kok kamu malah ketawa? Ya karena perhatian aku tuh sama aja kali. Kita kan satu perusahaan kerja. Jadi harus saling berempati dan simpati aja. Oh ya, kamu tahu Talia di mana? Coba aja kamu cari di karang bolong sana. Aku mau ke kantor dulu. Halo, Pak. Gimana kondisi Talia di Bali? Udah baik kok, Pak. Ah ya, Pak. Gimana kalau permainannya kita selesaiin aja, Pak? Kasihan sama Kak Talia. Tunggu dulu. Sebentar lagi, sayang. Sebentar lagi semua pasti berhasil. Ya udah. Kamu jaga kakak kamu ya. Papa berangkat kerja dulu. Oke deh, Pak. Ya udah. Bye. Hai Tal. Hey. Aku cariin di hotel, taunya kamu ada di sini. Duduk. Oke. Kenapa? Mau ngasih laporan aja ke kamu. Oke. Aku juga sekarang mau ngomong sama kamu. Maaf ya kalau kemarin aku ngerepotin kamu. Tapi percaya deh, semuanya itu di luar dugaan kok. Makanya kalau marah jangan naik jetski yang ada bensinnya. Gini deh jadinya. Oke. Okay. Thank you ya. Ya udah, aku baca laporan dulu deh. Sedikit diem sih. Permisi. Maaf Pak, untuk hari ini nggak ada kamar lagi. Sebentar saya cek dulu ya Pak ya. Iya, minta tolong dicek ya. Iya. Waduh, mohon maaf sekali Pak. Untuk hari ini hotel kita sudah full untuk 2 hari ke depan. Wah, masa nggak ada Pak? Buat sehari aja gitu? Kayaknya seperti itu Pak. Yaudah deh, makasih ya. Iya, mari Pak. Talia kan? Wah, aku beda banget. Kamu apa kabar? Kabar aku hari ini buruk. Cuman kalau kemarin-kemarin sih bagus-bagus aja.
Kamu apa kabar? Aku baik. Ngapain di sini? Tadinya niatnya mau nginep, cuman kamarnya full. Oh iya? Yaudah deh, bentar ya aku cek dulu ya. Frondesk, can I help you? Halo Pak, saya mau tanya masih ada kamar yang kosong nggak ya? Maaf Bu, kamar sudah full semua. Karena sudah ada yang reservasi 2 hari yang lalu. Tapi udah dikonfirmasi ulang? Belum Bu. Oh ya udah, kalau gitu sediakan satu kamar kosong untuk tamu saya ya. Baik Bu. Wah, thank you banget ya. Sama-sama. Jadi, kamu sekarang di sini? Iya, di sini aku kerja. Bagas sini. Kenalin, ini Tio. Tio ini Bagas. Halo, Tio. Bagas. Ya udah, aku cek restoran dulu ya. Oke, silakan. Berapa hari rencananya di sini? I don't know. Mungkin 4 hari. Oh gitu. Ya udah, enjoy aja stay di sini. Lagi ngeliatin siapa? Enggak, temen. Mau kemana, Dew? Enggak, cuma mau jalan-jalan doang, bosen. Oh iya, Dew. Kamu kenal yang namanya Tio nggak, Dew? Temennya Talia. Kayaknya mereka akrab sekali deh. Tio? Tio siapa? Tio temennya Talia. Oh, Tio yang itu. Itu sih temen deketnya Kak Talia waktu SMU. Oh iya? Oh, enggak. Tadi dia nginep di hotel ini. Wah, jangan-jangan CLBK nih mereka. Kenapa, Mas? Cemburu ya? Oh, ada aja-aja kamu. Udah deh, Mas. Lebih baik ngaku aja. Cemburu kan? Tapi ngomong-ngomong, beberapa lama kita gak ketemu. Udah lama banget. Kita tuh gak ketemu udah 8 tahun kali ya? Enggak deh, kayaknya lebih. Soalnya waktu itu seingat aku lulus SMA, kamu tuh langsung pergi ke New York. Iya, aku masih ikutin kerjanya papa aku, jadi pindah-pindah gitu. Cuman di New York cuma 6 bulan, habis itu kita langsung pindah lagi ke Itali. Duh, enak banget sih keliling dunia gitu, pasti seru banget deh. Ya gitu deh, cuman aku gak pernah merasa punya teman deket. Kamu tuh gak berubah ya, masih tetap cantik. Dan kayaknya sekarang kamu tambah dewasa. Oh gitu ya? Kamu juga gak berubah, dari dulu sama aja. Pinter ngerayu. Ya, namanya juga usaha. Kalau ada kesempatan ya mesti dicoba dong. Siapa tahu nyangkut lagi. Bisa aja deh. Ya, tapi aku serius. Aku dulu tuh naksir banget sama kamu. Cuman aku gak pernah punya kesempatan buat ngomong aja. Ya, kenapa gak ngomong aja? Salah kamu sendiri. Bener juga ya. Kenapa aku gak pernah ngomong? Mungkin kalau dulu pernah ngomong, mungkin kamu mau kali ya? Belum tentu juga sih. Nah. Gas, besok aku ada rencana dinner, kamu ikut ya? Sama siapa? Aku sama Tio, kamu sama Dewi aja. Jam 7 ya, aku tunggu. Oke? Yuk. Sebagas, nanti malam ada pertunjukan musik loh di Hall Hotel. Mau ikut gak? Acaranya bagus loh. Aduh, aku ada janji makan malam sama Talia. Sorry ya.
Oh, oke deh. Nanti aku ceritain aja. Siang, Pak. Bagaimana kondisi hotel, Gas? Wah, semuanya aman, Pak. Terkendali. Terus, bagaimana dengan direkturmu yang baru? Apa lancar juga? Wah, kalau masalah itu sih kurang lancar tuh, Pak. Galak banget, Pak. Saya harap kamu bisa menularkan ilmu-ilmu bisnis kamu. Kamu harus bisa membimbing dia, menuntun dia. Dan satu, Gas, kuncinya. Kamu harus sabar menghadapi dia. Baik, Pak. Harus punya stok sabar yang banyak tuh pakainya, Pak. Oke. Kabari aku terus ya. Baik, Pak. Kenapa gua kepikiran dinner itu ya? Kepikiran dia juga lagi. Cemburu. Enggak. Ajakin coklat dulu. Iya, yeah, aku inget banget tuh. Dulu, aku bisa 4 kali ke rumah kamu seminggu, ya kan? Jadi aku mesti siapin 4 buah coklat buat adik kamu nih. Kalau nggak gitu, dia ngadu yang nggak sama papa kamu. Oh iya, waktu itu kalau nggak salah paling parah dia pernah ngempesin ban motor kamu ya? Itu gara-gara apa sih? Ya, gara-gara aku lupa bawa coklat. Itu parah banget tuh. Oh iya? Ih, nakal banget kamu. Gimana kalau kita besok piknik? Kita keliling-keliling Bali, gimana? Oke? Boleh-boleh. Seru tau. Yuk. Kayaknya aku besok gak bisa ikut deh. Aku sibuk. Ya ampun, Bagas. Besok kan hari Minggu, sibuk apa? Minggu ya? Gimana ya? Ya udahlah, ikut aja, oke? Biar rame, bikin seru, ya. Buat jalan-jalan di Bali. Apa? Ya gak apa-apa juga. Sama kayak orangnya. Ya, udah deh, gak usah bohong. Aku cemburu kan? Sama siapa? Sama Dewi. Hah? Dewi?
Ya ampun, Dewi, si adik aku sendiri, ngapain aku cemburu sama dia? Ya wajar aja kan, meskipun dari sendiri namanya cemburu, tetap aja cemburu. Enggak lah. Enggak salah. Kamu tuh ketahuan banget, kalau kamu tuh gak bisa bohong kalau lagi suka atau lagi benci sama orang. Masa sih? Ya aku tahu banget. Ya dulu kan sama sekarang beda dong. Beda apanya, tetap aja sama kelihatannya. Udah gak usah dibahas, siapa juga sih yang cemburu ah. Kamu bahagia banget ya hari ini? Iya dong, pasti dan harus bahagia. Karena aku udah lama banget gak ngerasain kebahagiaan. Apa karena Tio? Ya mungkin salah satunya. Lagian juga aku udah lama banget gak ketemu dia. Orang yang kocak kan? Kelihatannya kamu kagum banget sih sama dia. Ya mungkin iya sih. Ya namanya juga teman lama. Teman lama atau mantan pacar? Kok kamu tahu? Dewi ya yang bilang. Ya, tanpa Dewi cerita pun, aku udah tahu Tal. CLBK dong. Ke Denpasar aja kita cari makan yuk. Oke. Udah mulai lapar nih. Ayo dong buruan, kita kan masih mau jalan-jalan ke tempat lain. Yuk. Iya, yuk. Gimana buku-buku kamu? Udah ada yang terbit? Belum sih, ya agak sedikit terhambat karena kan aku sibuk ngurusin hotel. Alah, sibuk apanya? Orang yang ngerjain juga Bagas. Enggak kok, Talia juga ngurusin. Ya iyalah pasti. Ngurusin ngomelnya. Soalnya sehari ini aku gak lihat dia di hotel. Kalau tidak salah tadi pergi dengan rombongan Ibu Talia ya, Bu? Kemana? Wah, kalau itu saya kurang tahu. Kak, kayaknya si Bagas cemburu deh. Masa sih? So tau ih kamu. Iya, lihat aja tampaknya jadi linglung gitu. Lebay. Beneran tau. Beneran tau kau kan? Yaudah. Mas, cepet. Tadi dia. Gue duluan di sini. Cepetan keluar. Iya, galak banget sih. Cepet-cepet tua lo. Iya. Enak. Jadi ini makanan yang baru diracik itu. Oh iya bos. Dengan bahan alami, semua turis pasti suka. Jadi aku juga harus tahu dong makanan baru di hotel ini. Oh tentu bu. Saya ada dua menu baru yang semua terbuat dari bahan alami. Silakan dicoba bu. Oh gitu. Ya udah aku coba ya. Ini aku tahu. Ini apa? Ini daging kepiting, Bu. Kepiting? Memang kenapa, Bos? Dia alergi kepiting. Makanya, asal comot aja sih, gak nanya dulu. Jakarta, gak di Bali. Padahal gue acting semuanya. Aduh, siapa yang acting sih ini? Aku gatal beneran tau. Ya kata Lia. Aduh, ini tuh aku alergi makan kepiting, gak sengaja. Ya lagian, udah tau alergi kenapa masih dimakan?
Ya mana aku tahu ini kepiting atau enggak. Gara-gara si Bagas kampret yang mau bilang sih. Gosokin dong batu ini. Mas Bagas? Dari mana? Dari apotik. Apotik? Siapa yang sakit? Talia. Bu Talia, sakit apa? Dia alergi seafood doang. Asal cuman makanan soalnya. Yaudah, aku pergi dulu ya. Aduh, ngapain kesini? Kak, dia kan cuma mau nengokin. Nengokin apa ngetawain? Ya, Talia, jangan berpikir negatif dulu dong. Aku sini cuma mau ngasih obat nih, obat anti alergi buat kamu. Nih. Cepat sembuh ya. Ngapain masih di sini? Ajar lo. Talia sakit, lo malah berdua sama cewek bule, ha? Lo salah paham, Gas. Salah paham gimana? Gua udah lihat jelas dari mata gua sendiri, lo berdua sama cewek bule. Dia ini istri gua. Istri lo? Lo lebih kurang ajar lagi lo sama Talia lo, ha? Udah punya istri, masih gebet dia. Talia tahu itu, Gas. Gua dibalik cuma buat nunggu istri gua. Talia tahu itu. Gua sama Talia cuma teman lama. Sorry yuk. Duh, jadi salah paham gini. Gak apa-apa deh, Gas. Itu tandanya lo sayang sama Talia. Sayang? Enggak lah. Gue cuma peduli aja sama dia. Lo udah punya istri kok masih gebet dia? Ya enggak lah, Gas. Sorry banget ya, yuk ya. I don't apologize, ma'am. It's okay. No, it's okay, honey. It's just misunderstanding. Mendingan lo omongin, Gas, yang ada di hati lo. Jangan dipendem-pendem gitu, gak enak kan jadinya. Yaudah guys, cabut dulu. Gak apa-apa kok. Good luck ya. Mas Bagas, tangan kamu kenapa? Oh, enggak kok. Aku dengar kamu berantem sama Tio ya? Oh, enggak kok. Cuma salah paham aja. Biasalah. Salah paham gimana? Ya aku kira si Tio itu selingkuh di belakang Talia. Terus? Ya soalnya aku lihat mereka berduaan di depan umum. Si Tio sama si bule itu. Bukannya Tio itu pacarnya Talia? Enggak. Ternyata mereka tuh teman lama. Tio udah kawin, udah menikah. Bu, Pak. Aku bener-bener gak bisa nerusin bisnis ini. Aku tuh gak suka perhotelan. Bapak ngerti dong. Sorry, Talia. Papa kamu sekarang lagi ronsen jantung. Dan kalau bisa, jangan dulu ngomong masalah bisnis deh. Oh gitu ya, Om. Emang parah ya? Enggak sih. Hanya dokter berpesan kalau bisa jangan banyak pikiran. Jadi kalau bisa kamu jangan ngomong masalah bisnis dulu ya. Iya. Ya udah, makasih ya, Om. Duh, Papa cepet sembuh dong. Talia bilang apa? Katanya nyerah, Pak. Belum saatnya dia nyerah. Ada skenario lain. Talia, Talia. Nggak betah kalau lama-lama di sini.
Kayaknya untuk sementara mesti ngalah dulu deh sama papa. Ya tapi sampai kapan? Apa kok? Kalau pacar kamu mengira kamu selingkuh dan dia memukul Tio. Pacar? Iya, Bagas salah paham. Dia pikir kita pacaran dan mau tuh lihat aku sama istri aku, dia pikir aku selingkuh. Kurang ajar banget sih dia. Ya, kamu gak bisa salahin dia dong, Lia. Lagian kalian berdua ini sama aja. Sama-sama cinta, tapi sama-sama gengsi buat ngungkapin. Kamu jangan sok tahu deh, siapa juga cinta sama dia. Come on, aku tahu Lia. Kamu tuh mesti open sama hati kamu. Jangan cuma ditulis, tapi mesti diungkapin juga. Ah, iya. Sorry, kenalin ini istri aku, Laura. This is from Australia. Oke. Okay. Hai, Laura. Hai, siapa namanya? Talia. Oh, Talia. Tio sering bilang kalau kamu soulmate dia yang selama ini dia cari. Tapi tetap aja yo, aku tuh gak enak sama kamu. Jangan-jangan kamu pergi dari hotel gara-gara Bagas kan? Oh, bukan. Aku tuh mesti ke Bandung, aku mesti ketemu mama aku. Lagian aku transit di Bali juga cuman buat nunggu Laura doang. Jadi kamu jangan ngerasa gak enakan ya. Dan kamu juga jangan berantem sama Bagas. Aku tuh sering perhatiin dia. Kalau dia sering curi-curi pandang ke kamu. Dan kamu juga kan? Ya udah, kita pamit dulu ya. Oke. Aduh, sekali lagi aku minta maaf ya. Enggak apa-apa. Thank you for everything. Terima kasih. And nice to meet you, Laura. Nice to meet you, Taya. Bye. Okay, have fun. Yeah, you too. Bye. Sama istri Tio. Aku kan udah minta maaf sama Tio, Talia. Aku pikir dia selingkuh dari kamu. Makanya kalau nggak tahu jangan sok tahu. Sorry. Aku kan udah minta maaf sama Tio. Tetap aja aku nggak enak sama Tio. Dia itu teman lama aku. Kamu bisa ngerti nggak sih? Ya udah. Aku minta maaf sama kamu. Maaf ya atas kesalahpahaman ini. Gampang banget minta maaf. Wah, parah banget tuh orang. Dia mukul orang seenaknya, emang dia pikir dia tuh siapa? Coba. Oh, Kak Bagas mukul Tio. Kamu tahu? Kenapa nggak bilang? Ya iyalah, aku tahu. Semua penghuni hotel juga tahu. Lagian kan penyebabnya kakak. Semua itu gara-gara kakak. Gara-gara aku enak aja. Kak Bagas itu ngirain Tio selingkuh dari kakak. Iya, tapi dia juga mempunyai hak dong. Kak, semua orang itu berhak. Berhak gimana? Berhak untuk cemburu. Kayaknya dia udah punya Dahlia deh, ngapain pakai cemburu segala? Ya, sama-sama deh. Apanya sama? Sama-sama cemburu. Thank you.
siang, Pak. Selamat siang. Kenapa nggak ngasih kabar, Pak, mau ke Bali, Pak? Kenapa memangnya kalau saya tidak beri kabar? Duduk. Kamu masih ingat apa tugas yang saya berikan kepada kamu? Masih, Pak. Apa? Mengajari Talia bisnis hotel dan cara mengelolanya, Pak. Kamu sudah mengerjakannya? Mengerjakannya, Pak, walaupun perkembangannya tidak cepat karena... Karena apa? Karena Talianya keras kepala dan dia sepertinya tidak suka di bidang hotel ini, Pak. Dia lebih suka menulis, Pak. Itulah tugas kamu. Membuat dia menyukai bidang bisnis. Bukannya malahan kamu jatuh cinta. Maksud Bapak? Kamu tidak usah berbohong sama saya. Kamu menyukai Talia, bukan? Sesuatu di sini. Apa, Pak? Tanya saja pada Bagas dan Talia. Kok aku? Kalian berdua mengaku saja. Papa lebih suka keterbukaan daripada gengsi-gengsian dan saling berbohong. Kalian berdua saling suka, kan? Sudah dibilang saya tidak suka kebohongan. Kalian mengaku saja. Maaf, Pak. Saya tahu saya nggak pantas buat suka sama Talia. Karena dia adalah anak atasan saya. Walaupun, ya, saya suka sama Talia, Pak. Kamu, Talia? Ya, Talia juga suka, Pak. Cuma orangnya ngeselin banget. Bagas, Talia, Papa suka kalian bersatu. Kalian adalah pasangan ideal yang Papa inginkan. Tawa lagi, jangan ger dong. Ya udah, enggak. Nah, sekarang saat yang tepat untuk saya abadikan. Oh, boleh. Ayo. Ya, museum kalau diabadikan. Sebuah kisah yang terlahir.